Tersangka penghina ibu negara Iryana Joko Widodo meminta maaf dan tersangka menyesal telah menghina istri Presiden Indonesia dalam akun Instagramnya. Dorit Ihwanto meminta maaf kepada masyarakat luas yang merasa geram dengan tindakannya. Menurut Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, pelaku membuat meme tersebut karena tidak suka terhadap Presiden Jokowi. Satreskrim Polrestabes Bandung juga masih menyelidiki apakah pelaku termasuk dalam organisasi tertentu atau tidak. Pasalnya, dalam akun Instagram @warga_biasa juga ditemukan meme yang melecehkan orang lain. Kita dari Polrestabes Bandung bekerja sama dengan Krimsus Polda dan juga Direktorat Siber Mabes Polri. Ini kita melakukan koordinasi secara intens dan juga dalam kasus ini masih dilakukan pengembangan. Terhadap tersangka masih dilakukan pemeriksaan secara maraton karena memang untuk postingannya banyak, bukan hanya yang satu itu, tetapi ada beberapa postingan yang masih sampai saat ini kita lakukan pendalaman.